Halo sahabat Mr. Cooking, ketemu lagi bersama saya. Hari ini lagi hujan, hujannya dari semalam sampai pagi sampai siang, jadi bingung. Nah, saya nggak bisa belanja di pasar, jadi kebetulan dekat tempat tinggal saya itu ada yang jual ikan salem presto. Nah, kali ini saya mau masak ikan salem presto dengan bahan-bahan seadanya. Gampang, mudah, praktis, tapi bikin nampol abis, oke? Jangan lupa ikutin terus channel YouTube saya ya di Mr. Cooking. Dan jangan lupa lagi like, subscribe, komen, dan share, oke? Thank you. Nih sahabat Mr. Cooking, bahan-bahan yang harus kita siapin ini salem ya, ikan salem presto. Ini udah mateng, ntar mau saya goreng lagi. Ingat ya, ikan salem bukan salam, kalau salam beda lagi, oke? Nah terus 10 siung bawang merah, bawang putih 3 siung, 3 butir kemiri, dan cabai rawit secukupnya. Kalau saya kan udah tahu sendiri dong sahabat Mr. Cooking, saya tuh doyanya pedes. Dan air untuk ngeblender. Sekalian ntar saya mau taruhin dikit di bumbu tumis cabenya. Oke. Ini sekarang kita masuk step selanjutnya, goreng ikan salem. Oke, sama Mr. Cooking, seperti biasa kita nyalain api dulu. Pakai api sedang ya. Oh ya, tips goreng ikan salem yang udah di presto itu nggak boleh pakai api gede. Oke, sedang juga jangan, tidak kecil, lebih dari di bawahnya sedang ya. Soalnya kalau semua mau kita gorengnya terlalu ini, pakai api agak gede, ntar dagingnya agak hancur. Mr. Cooking, misalnya kita masukin ikan salemnya ya, ini yang udah saya potong. Sahabat Mr. Cooking, ini udah mulai kuning kecoklatan, udah mulai matang ya. Saya angkat dulu ya. Sahabat Mr. Cooking, saatnya kita ngeblender. Nah, pertama-tama bawang putih masukin dulu. Bawang merah, putih lagi. Semua bahan dimasukin ya, dijadiin satu. Oke. Ini sedikit info aja ya, sahabat Mr. Cooking. Semua peralatan ini saya bikin sendiri dari bambu. Tambahin air secukupnya. Oke. Cukup. Blender. Kalau untuk bumbu ini, bumbu sambalnya, kita nggak perlu sampai halus banget ya, agak kasar-kasar begini. Nah sekarang kita langsung tumis. Bumbunya itu agak kasar seperti ini. Nggak saya blender bumbu sampai halus ya, biar kelihatannya lebih menarik lagi. Oke? Okay? Oke, sahabat Mr. Cooking, sekarang kita nyalain apinya dulu. Sedang. Oke,
kayaknya udah panas, kita masukin bumbu. Kalau Mister Cooking ini udah kering, kita tambahin air. Setelah tambahin air, api boleh dinaikin dikit ya volume apinya. Ini saya kasih gula. Gulanya agak banyakan, 1 sendok makan. Sedikit MSG, boleh di skip ya MSG nya dan garam. Ini tadi airnya agak kurang, saya tambahin sedikit lagi ya sahabat Mister Cooking. Cabenya ini bukan karena blendernya kurang bagus atau gimana ya, tapi saya blendernya itu agak kasar, jadi nggak sampai halus semua. Oke, udah seperti ini, kita cobain dulu rasanya. Oke, udah pas banget ini rasanya. Tinggal nambahin sedikit air lagi. Dan masukin ikan salam yang udah digoreng tadi ya, sama Mister Cooking. Ini yang tadi kepalanya cepet. Oh, lihat sahabat Mister Cooking, cakep banget ya. Yakin banget. Ntar kalau makan sama ini mah, satu piring nasi nggak bakalan cukup. Oke, sahabat Mister Cooking, ini udah matang, tinggal kita angkat. Oke, sahabat Mister Cooking, ini apinya udah saya matiin, sekarang kita angkat ya. Kelihatan nggak sahabat Mister Cooking? Oke, sambalnya jangan lupa di atas. Mantep banget ini. Jamin nampol habis. Dengan bahan-bahan sederhana, tapi kita bisa ciptain makanan, bisa olah makanan yang enak. Mister Cooking, sampai ketemu di next video ya.
Mr. Cooking. Berhubung Mr. Cookingnya lagi gak ada, lagi ada kesibukan lain nih, kita disuruh nge-review masakannya dia, yaitu ikan salem. Cerita ini mau episode mau kayak sesi-sesi mukbang gitu, cuma saya kurang jago mukbang ya, jadi ya udah apa adanya aja lah ya, daripada nggak dicicipin sayang. Tuh kelihatannya enak banget kan. Cobain aja langsung. Dari bumbunya dulu nih enak banget, pedes banget. Sekarang kita lihat tekstur dagingnya ya. Ini dagingnya nih. Keliatan gak? Langsung keringetan. Pedesnya mantep, nampol banget. Gak betul kan? Saya udah nyiapin nasi. Gimana kalau kita campur pakai nasi? Mantep nih. Campur pakai nasi ya. Rasanya tuh enak banget. Ikan salamnya gurih, bumbu pedasnya enak, bawangnya, perpaduan bawang sama apa namanya gulanya juga pas, jadi nggak asin, nggak gurih, nggak kelebihan, pokoknya pas banget deh. Dari manisnya juga pas. Enak banget. Panas banget kan, sampai gerah banget kita. Ayo sahabat Mr. Cooking, mau tahu lagi kelanjutannya kayak gimana? Jangan lupa share, like, subscribe, jangan lupa komen ya. Baik lagi buat nanti. Kita nunggu banget komenan dari kalian. Masukan apa aja masakan buat si Mr. Cooking nih, kita challenge dia nanti, oke? Jangan lupa ya, subscribe ya. Makasih, dadah.